Seorang gadis kampung yang memiliki impian tinggi, lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Orang tuanya bekerja sebagai buruh tani. Apa yang bisa diandalkan dari seorang buruh tani? Mungkin tidak ada, melainkannya tulus karenanya. Bermodal bismillah serta niat lillah memang tidak mudah. Namun, gadis desa tetap saja mencari cara bagaimana menggapai cita. Hampir segala cara ia lakukan, mulai dari kuliah sambil mengajar, kuliah sambil siaran, kuliah sambil jualan, dan banyak hal lain yang dilakukan. Jatuh bangun berkali-kali, semua kejadian mengajarkan arti ketulusan dan kesabaran. Bukan berarti duduk diam, namun berusaha perlahan menggapai angan. Hidup memang tidak mudah, namun bukan berarti kita tidak bisa. Hidup harus tetap dijalani, dan buatlah Allah sebagai motivator abadi. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, ada Allah yang senantiasa setia. Ada Allah sebagai pengobat duka. Tetaplah bertahan, gapailah angan, sebab cobaan kelak akan membuat kesuksesanmu jadi lebih berkesan.